Pernah gak sih lo berpikir apa dampak dari dua kata ini di hidup lo? What if? Gue Revian, gue seorang penulis, dan membaca adalah bagian dari hidup gue. Banyak cerita yang gue baca maupun yang gue tulis berjalan dengan menyenangkan. Tapi jujur, gue gak yakin semua cerita itu sama kayak kehidupan ini. Inilah hidup gue. Nothing's too bad, but nothing's too special either. Semuanya datar dan biasa aja. Sampai gue menemukan apa jadinya hidup gua ketika dua kata ini muncul? Ya, what if? Jadi ini, beberapa detik dan dua kata ini dapat merubah seluruh sisa hidup gue. What if? Gue gak tahu gimana cerita gue seharusnya berakhir, tapi inilah yang gue what if telah memberikan sebuah kemungkinan dan kesempatan yang merubah seluruh sisa hidup gue dengan dua kata ini, what if.